Hadis yang ke-72. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu 'ala kulli sulamay min ahadikum sadaqah فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الدُّحَى. Abu Dzar radhiyallahu anhu arda meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika memasuki pagi hari, setiap anggota tubuh seseorang dari kalian wajib disedekahkan. Setiap bacaan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir adalah sedekah. Okey, kita berkenalan dulu dengan beberapa istilah. Apa maksud tasbih? Tasbih maksudnya apa? Bukan tasbih yang biji-biji bulat-bulat tu, eh? Tasbih ni istilah untuk ucapan subhanallah. Tasbih, ya? Tahmid istilah untuk ucapan alhamdulillah. Tahlil istilah ucapan la ilaha illallah. Dan takbir istilah untuk ucapan Allahu akbar. Kan? Allahu akbar. Okey, so jadi maknanya itu empat istilah. Jadi setiap bacaan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah sedekah. Jadi kita berzikir ni adalah sedekah. Zikir-zikir ni adalah sedekah. Dan zikir ni dia adalah memberi kekuatan kepada kita ni. Okay. So kita baca dulu sampai ada boleh syarah nanti. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran juga adalah sedekah. Mencegah kemungkaran dan memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran merupakan sedekah. Semua itu dapat tercukupi dengan mengerjakan solat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Ini antara waktu duha kita solat solat duha kan. Dalam solat duha tu dia ada tasbih, dia ada tahmid, dia ada tahlil dan dia ada takbir. Okay, solat tu sendiri ada 4 benda ni. Kan ada tasbih, kan kita baca ketika rukuk dan ketika sujud. Kan subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim. Okey, ada tahmid, sami Allahu liman hamidah. Okey, atau dan Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada tahlil ketika tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada takbir, takbirlah Allahu akbar. Jadi solat ni keempat-empatnya ada. Jadi kita buat solat tu sebenarnya kita sedekahkan amalan untuk diri kita tu. Kan? Jadi begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sedekah. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, zikir ni kenapa kita perlu berzikir, ya? Dan kita kena belajar berzikir ni. Kan? Kita baca buku bagus. Bestlah zikir ni lah. Okey. Sebab zikir ni dia memberi kekuatan kepada jiwa kita. Dia memberi kekuatan kepada jiwa kita. Dan kita kena tahu apa kelemahan diri kita, kan? Tu kena belajar. Okey. Kalau orang yang hidup dia, ada orang yang jenis hidup dia grounded, dia terperangkap dengan masa silam. Dia ni jenis terperangkap dengan past oriented dia. Kalau cerita yang lepas saja kerja. Ada orang jenis macam tu, kan? Kan? Bapak engkau tu kan dah 17 tahun meninggal. Dan kita dengar tiap-tiap hari dia cakap macam tu. Dia grounded dengan past oriented. Dia tak boleh move on. Ada orang yang macam jenis macam itu. Dia ada zikir dia untuk dia boleh move on tu. Kan? Ada orang pula, hidup dia tu dia tak grounded. Dia tidak terperangkap dengan masa silam. Tapi dia merungsingkan masa depan. Ada orang jenis macam tu. Rungsing ke depan. Rungsing je kerja dia. Susah nak rungsing pasal anak, pasal diri dia, pasal kesihatan dia. Rungsing je. Kan? Dia jenis future oriented. Future oriented dia sampai rungsing je hidup dia tu. Kan? Jadi maknanya
Ada orang yang dia grounded dengan lepas. Ada orang yang dia rungsing, anxiety depan. Jadi orang yang grounded pada yang lepas dengan orang yang anxiety, zikirnya berbeza. Lepas tu zikir ni kena belajar. Kena masuk khas kelas zikir. Jadi kita boleh faham. Lepas tu semua budak kena belajar lah kan. So kalau macam saya, saya suka untuk menganjurkan kita zikir ni antaranya zikir Asma'ul Husna. Sebab Asma'ul Husna tu Allah yang sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka zikirlah dengan nama-nama yang baik. Kan? Kalau orang grounded dengan benda lepas ni, bagus dia kalau doa, dia kalau baca nama Allah, ya Ghafur. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Kalau orang yang grounded ataupun terperangkap dengan masa silam dia, dia tak boleh nak bergerak, teringat je. Kan? Suami punya salah tu dah 20 tahun tau masih ingat lagi, masih mungkit lagi. Abang dulu tau kata, dah 20 tahun dulu dah. Kan? Kalau suami dia silap tu, mengungkit dia tak habis. Kan? Baca ya Ghafur. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Orang yang banyak anxiety pula, anxiety ni rungsing, rungsing, rungsing masa depan. Baca ya Syakur. Ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur, ya Syakur. Ya Syakur tu bagus sangat untuk orang yang rungsing. Saya depressed yang lepas pun ada, anxiety pun ada, baca dua-dua. Ya Ghafur, ya Syakur, ya Ghafur, ya Syakur. Orang ni macam-macam, orang tak sama tau. Orang tak sama. Sebab benda-benda emosi ni dia mengambil tenaga kita. Benda emosi ni mengambil tenaga kita. Kalau ibu-ibu kakak-kakak yang sedih, sedih panjang, memanjang je sedihnya, dia kan memenatkan kita. Kan? Ada jenis orang yang mood swing, mood swing, mood swing. Sebab dia terlalu sedih dan dia tak hilangkan benda tu, dia mood swing. Suami dia pernah buat hal dan dia tahu kat satu tempat tu, naik kereta lalu tempat tu terus mood swing. Abang dulu ni kat sini lah. Dia tak boleh move on. Dia grounded dengan benda lepas. Kan? Ada mood swing. Kan? Ada orang yang... Jadi benda-benda macam tu, benda emosi ni, dia memenatkan kita. Dia tarik kita punya tenaga. Jadi kita kepenatan sendirilah. So macam mana nak bantu diri kita tu dengan zikir. Itu zikir tu. Kan? Jadi banyakkan sembahyang. Sebab sembahyang semua benda ada. Ataupun amal. Kalau saya suka cadangkan Asma'ul Husna. Zikir. Asma'ul Husna tu 99 nama tu, itu semua ubat tu. Hari ni kita kongsikan dua je. Bagi orang yang grounded dengan benda lepas, ataupun orang anxiety. Baca ya Ghafur, ya Syakur, ya Ghafur, ya Syakur. Ya Ghafur, ya Ghafur. Baca insyaAllah. Okay.